Okay, macam mana nak buat video autoplay dekat kita punya channel? Okay, senang je. So, saya akan tunjuk sedikit macam mana video ni. Okay guys, you nampak? Dia autoplay kat sini guys. So, autoplay. So, hari ni saya nak sharing. So, kalau anda nak tahu, anda tunjuk. GoPro yang 8 ataupun 7 ataupun yang sebelum ni dia tak pernah bagi casing. So first time lah dia cakap GoPro 9 dia ada bagi casing. Okay, dia ada bagi casing eh. You orang boleh tengok casing dia. Hai. Masak rendang. Satu, dua, tiga. Okay guys, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Okay, hari ni okay, anda tekan je video ni, mesti anda nak tahu kan macam mana video autoplay dekat channel kita. Okay, so hari ni saya nak share macam mana sedikit tip macam mana nak buat video autoplay dekat kita punya channel. Okay, so first step, kita kena masuk dekat YouTube kita lah, YouTube. Okay, kita type YouTube kita, YouTube. Okay, lepas tu tekan YouTube. Kita beranggapan kita ni adalah penonton eh. Penonton. Okay, kita type. Okay, so anda masuk, ni channel saya. So anda tengok sini dia tak ada video autoplay. Macam mana kita nak buat video yang ada autoplay? Okay guys. Okay, pertama sekali kita kena masuk dekat customize channel. Customize channel. Okay, dekat sini you orang punya link. So kat sini yang kita akan masukkan video lah. So kita boleh tekan dekat sini add. Okay, kita akan masuk video yang ni. Okay, yang ni pula saya masukkan video masak ayam rendang. Okay, so ni antara dua top video yang saya buat lah. Okay, bila you orang buat, you jangan lupa tekan publish dekat belah atas kanan eh. Jangan lupa tekan. So, kalau you orang tak tekan, dia tak masuk lah. Dia tak update lah. Okay, you orang tekan publish. Okay. Sekarang ni you terus pergi dekat YouTube. Okay, you cari juga Baim Shah. Kita buat macam ni, kita beranggapan kita ni adalah penonton eh. Okay, so masuk. Okay, nampak tak video you orang dia auto play. Dia auto play. So you orang kena setting kat sini juga eh. Berapa kuat semua. So yeah, ini video you orang akan keluar dekat sini lah. Okay, nampak tak guys? Okay, so kalau saya nak remove ni pun perkara yang sama juga. So saya tekan yang customer ni. Okay, saya remove. Okay, saya remove. So you orang boleh publish ataupun you orang nak tukar video lain ke apa-apa pun boleh, tak jadi masalah. So you orang tekan publish. Example you orang tak nak ada video autoplay tu, so you orang tekan balik, masuk dekat YouTube, cari you orang punya channel. Okay, tekan you orang punya channel. Okay, dia hilang. So mudah saja guys. So memang senang je lah. So ini satu tip yang saya nak bagi untuk YouTuber baru. So saya pun masih YouTuber baru juga. Saya pun masih belajar. So sama-sama kita belajar. Thank you for tengok channel saya lah. Okay, jika anda suka video saya ni, saya nak minta tolong anda subscribe dan like. Jika ada apa-apa yang anda tak faham, anda sila komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan buat video tu. Okay, bye.